Gimana tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke, oke, setuju aja mau kemana. Oke, nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhirnya ujung pekan tiba, saatnya jalan-jalan bersama. Pergi jauh ke luar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau pendakian. Sekitar 6 jam perjalanan sebelum kita mulai pendakian hari ini. Kita mulai dengan doa semoga kita selamat perjalanan. Amin. Berangkat sampai pulang lagi. Amin. Doa. Ada yang tahu cara ini? Pendakian. Pendakian alam, coba anak-anak PA. Mas, 3 prinsip bagi ininya. Prinsip pendakian alam. Yang pertama, jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Jangan mengambil sesuatu kecuali foto dan gambar. Kompakan. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia. Yes. Halo. Ini cuaca sudah malam. Siap? Ya, siap lah. Yes. Halo, Ambero. Ini semuanya tuh berawal dari mimpi. Kita di sini sampai di sini harus berjuang. Tetap semangat dan batin murati. Kamu betul. Kapan manjatnya, sayang? Ayo sekarang. Bos, kita pasti bisa. Tahu? Ini gunung kembar. Tahu? Ini beneran, Mas. Aku baru satu kali ini. Dan kayaknya terakhir kali ini. Yakin. Bener, gak akan kali-kali lagi. Besok ke dekorasi lain. Di Homeman. Saya akan memastikan merah putih. Putih merah, Mas, ini, Mas. Merah putih merah ini. Akan putih. Ini putih merah ini. Putih. Itu putih merah. Ini benar, Mas. Pendakian pertama ini saya persembahkan buat anak Mami Klaten. Bisa kibarkan di Gunung Fuji Jepang. Baru pertama kali. Slanker. Pertama kali mendaki gunung. Slanker naik gunung. Itu pasti bisa. Ngajepin bendera merah putih Indonesia. Tongkatnya mana? Hah? Tongkatnya. Maaf, tinggalan ya. Tongkatnya. Besok 17 Agustus kita kibarkan bendera di atas sana. Tongkatnya mana? Tongkatnya, nanti kita beli di atas. Assalamualaikum. Ini mungkin pendakian pertama kali di luar negeri. Pendakian ini saya persembahkan untuk teman-teman Mandabala. Pendakian ke Gunung Fuji, Jepang. Terima kasih. Selamat. Kamu teh. Trauma. Ya, ada yang bawa teh Petromax juga ya. Ini malam kayak siang ya? Hah? Enggak. Terang aja nih. Halo. Naik, naik ke puncak gunung. Tinggi, tinggi sekali. Sekali. Sekali saja. Dalam hidupku naik Gunung Fuji. Sekali. Nanti. Kita punya asma. Ya kan malah panas. Panas ya. Di atas ya. Mana nih? Engko nek udan lho. Aku mah. Kakak udah capek. Kakak capek udah makan. Absen yuk. Biar terang gerak. Tuh kan malah hitung-hitung promosi ngapain? Tuhan. Halo, Bang Pagi. Abang Pagi. Ini udah capek Abang Pagi. Ah, pusat pom mana? Kalian di dalam, Bang Mario. Udah sampai.
Mada. Namara. Saya enggak tanyain, Mas. Enggak usah. Ini serat lu, serat. Panas, ya. Buka dulu bajunya, ya kan. Iya. Horas, Bu. Horas. Horas, Bang. Bang, kepalkan tangan menang. Tinggi di udara. Horas bahasa Jawanya. Apa? Tidak ada klaim atas aku. Horas Jawanya Paicu. Paicu. Kepal. Ya, padanya. Kalau kita punya impian, letakkan di depan kening 5 cm. Biarkan dia mengambang, naik dan turun. Ya, oke. Kembang, Wak. Jadi, Bu? Ya, jauh. Kembang, kita say. Hai, kembang, Wak. Cerita kena. Cerita kena. Hasil masuk. Ini jalan di gunung aspalnya lebih bagus daripada kampung saya. Bener. Iya. Namanya juga. Ini tuh baca itu. Banyak berhenti. Layaknya luka yang telah terobati. Lihatnya kelihatannya begini semua yang mengundang. Iya. Aduh, ayo. Rasanya jauh banget. Kita baru 4 kilo. Semangat ya, saya. Semuanya semangat. Ya, dilarang kok. Ya, itu artinya dilarang kok sembarangan. Hati-hati ya. Karena jalan ini bisa meledak. Sama aku juga. Semua. Berhati-hati dan semangat buat para ibu-ibu juga. Mari ya, nanti selesai. Oh, sudah kau karaki mas tega? Itu kan lebih tenang. Yang mana tawa? Indonesia. Ah, oh, sudah. Mari selesai. Selesai semua sedang apa? Kami tak akan pernah lupa untuk selalu bersama, selalu bersama dalam semangat. Dan saling mendukung satu sama lain untuk menuju puncak negeri matahari. Kamaro. Oh sih, melihat sana lagi terlihat itu kok melihat rumah. Ini nggak begitu. Ada yang menunggu. Siapa lagi? Semangat. Nah, jalan-jalan. Kakak Indra. Belok, belok juga. Jalan di depan lebih menegel daripada jalan yang tadi. Kita lihat depannya. Dan yang sebelumnya seperti ini. Jalan gila dua. Pacaran dulu. Disin dulu dong. Kita pulang dulu. Untuk kau simpan seharian yang terang. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ya, mukanya juga ini harus badannya juga. Semua ketemu di sini ya. Wonder Woman satu orang Indonesia. Semangat. Semangat, semangat. Jangan buat malu lagi. Oke. Depan kameramen. Saya pelan-pelan tapi naik gitu loh. Di depan. Hey. Halo. Mada-mada Sukarelutin. Sosok. Mata ya. Muay Thai. Muay Thai. Ote Suguna buat Janeo Good Janeo Subandi Hejo Bu Hejo Bu dan gimana semuanya? Alhamdulillah sehat, oras. Lanjut. Bang Pagi mana? Di belakang. Nah, di belakang dia kalah sama saya. Kayak gitu mau saingan Bang Pagi.
tapi masih tingkat-tingkat, masih tingkat-tingkat dan berbatuan. Seperti ini jalannya. Penanda ada gerbang merah dari di bawah ini ada. Aduh sama lagi. Semangat. Pos 8, semoga kita semua semua ya kalau jalan seperti ini. Daripada yang tadi seram kerja banyak sekali batu cepat ya semua semangat naik kereta tapi mas 3100 meter di atas permukaan laut dan cuaca angin kencang sembilit semilir di belakang bagaimana sehat 500 meter lagi ya mas kelihatannya udah capek nih enak banget PW sekali kayaknya ya kelelahan dari ujung sana siapa Subandi ya? Silahkan dilanjutkan. Juga sebagai jawaban semua.
Ya. Enggak apa-apa. Sana. Halo, Bang. Kabarnya tangga. Semakin putih apa ya? Wah. Untung sekarang salju sudah hilang. Mbok wis panas itu putih. Asik. Tetap wae lah. Iya, wis panas. Iya. Udah, lihat. Apa? Masih tiket terakhir ya, Kak ya? Oh, belum. Burung? Burung. Di sana mana? Pos 8. Ah, burungnya. Kabut sangat tebal. Ini semua nafas terengah-engah. Tandanya banyak uang yang tertempel di sini. Juga lah kotoran, lumayan uang. Coba kamu pegang uang itu. Ayo. Ayo lah. Sampai tiba. Kita sampai di sini nih. Nih, ada patung batu. Atau apa? Ada orang yang beritahu. Patung nih. Tulisannya pun tak terlihat. Oh iya, ini juga ada nih. Ah, nggak tahu, nggak kebaca. Nggak jelas. Ini ada patung singa. Dan di sana ada gerbang kehebatan. Gambar lah. Kelas masa lagi berumur sini. Namun masih ada yang tertinggal. Sekarang ada Gigi, Nanang. Bang, bagus. Kita jalan bareng tadi, Gus. Wah. Kita tidur bareng ya? Iya, tidur di sana. Ali. Arya. Arya. Arya Aryatul. Dan saya masih pusing sampai sekarang. Antum datang pula satu orang, Mariono Sang. Seperti kelelahan. Mas Farimar dan Mas Iqbal. Tambah makan. Pusing. Khawatir Suban juga. Suban di akhirnya sampai sudah. Ya, kita masuk.